Salam jumpa kembali dengan saya dalam channel Hermeneutik sebagai sebuah channel untuk berbagi perspektif yang bisa memperkaya kita dalam memahami realitas dari satu sudut pandang keilmuan yang sering disebut sebagai hermeneutik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali melanjutkan beberapa hal yang saya ingin angkat dan bagikan dari hasanah buku yang saya tulis, Hermeneutik Paul Ricoeur dan Tugas Emansipasi. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan pertanyaan yang sering kali muncul dan disampaikan oleh beberapa orang termasuk mahasiswa saya yang bertanya apa itu hermeneutik. Nah, saudara-saudara, hermeneutik sejatinya adalah seni memahami, atau orang mengatakannya dalam bahasa yang lain, the art of understanding. Nah, kata hermeneutik itu sendiri diambil dari perbendaharaan istilah dalam bahasa Yunani, yaitu hermeneuein, yang artinya menafsirkan, mengungkapkan, menjelaskan, atau menerjemahkan. Jadi, di dalam hermeneuein itu sendiri ada proses transfer pengetahuan atau transfer informasi dari seseorang yang sudah memahami kepada orang lain yang belum memahami, sehingga orang lain tersebut menjadi sama, mempunyai informasi dan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, hermeneutik itu sendiri sebetulnya hasanah yang biasa kita temukan dalam keseharian hidup kita. Kita memahami orang lain, kita memahami sesuatu yang tidak kita ketahui ketika kita membaca, ya, ketika kita menelaah sebuah pemikiran, semuanya itu terkait dengan hermeneutik. Nah, di dalam kata hermeneutik itu sebetulnya terkandung upaya untuk menjelaskan apa yang rahasia, apa yang misteri, sehingga diungkapkan dan menjadi terang benderang, sehingga kita menjadi paham, kita menjadi tahu. Nah, proses hermeneutik itu sendiri memang pertama-tama dipakai oleh para pemikir yang ada di kalangan keagamaan dan orang yang sering kali disebut sebagai bapak hermeneutik modern adalah seorang pendeta, yaitu Friedrich Schleiermacher. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap kesempatan bertemu dengan umat, seorang pendeta akan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang diambil dari kekayaan kitab suci yang di dalamnya ada firman Allah atau ada firman Tuhan. Nah, supaya pesan-pesan yang ada di dalam kitab suci itu tersampaikan bagi umat yang mengharapkan makna dari kitab suci itu, maka proses yang dilalui oleh seorang penafsir atau penerjemah adalah memahami apa yang dia mengerti terkait dengan teks itu sendiri. Misalnya, dia menggali istilah-istilah, dia kembali
mengerti tentang latar belakang budaya, latar belakang sosiologi, latar belakang politik, latar belakang ekonomi, yang kesemuanya itu diharapkan dapat memberikan informasi yang banyak terkait dengan apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh seorang penulis. Nah, karena itu upaya untuk kembali ke teks masa lalu itu menjadi bagian yang sangat penting yang dilakukan pertama kali oleh seorang penafsir. Nah, setelah proses memahami teks dalam konteks masa lalu, maka langkah berikutnya dari seorang penafsir adalah memahami teks dalam konteks masa kini. Nah, di situ, saudara-saudara, ada dua istilah yang terjalin bersama-sama ketika kita mencoba memahami sebuah teks. Yang pertama, what it mean, artinya memperoleh informasi, pengetahuan tentang teks yang bermakna bagi pembaca-pembaca awal ketika teks itu dimunculkan. Baru langkah selanjutnya adalah what it means, yaitu menemukan makna bagi pembaca masa kini setelah teks tersebut dimengerti dan dipahami. Nah, saudara-saudara, kita sebetulnya menemukan di dalam memahami sebuah teks keagamaan apa yang namanya eksegese dan hermeneutik itu sendiri. Eksegese adalah memahami teks dalam konteks masa lalu, sementara hermeneutik adalah memahami teks dalam konteks masa kini. Nah, kedua-duanya sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Mengapa? Karena di dalam proses memahami dan membagikan pesan kitab suci bagi umat yang mendengar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan eksegese, yaitu memahami teks dalam konteks masa lalu dengan cara menggali latar belakang sosial, budaya, politik yang menyertai dari sebuah teks tersebut. Baru yang menantang langkah berikutnya adalah melakukan hermeneutik, yaitu menempatkan teks dalam konteks masa kini. Sehingga orang-orang di masa kini juga mendapatkan wawasan, informasi, pengetahuan bagi hidupnya di masa kini oleh karena mendengar apa yang dia temukan, pesan-pesan bagi hidupnya di hari ini. Demikian catatan saya terkait dengan apa itu hermeneutik dan manfaatnya dalam memahami teks keagamaan. Nantikan saya dalam berbagi informasi dalam channel hermeneutik selanjutnya.